Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang menjelang sore di Kota Pahlawan, tepatnya di depan Stasiun Surabaya Gubeng. Dimana pada hari ini saya akan melakukan perjalanan kembali ke barat, akan kereta api Jayakarta Premium yang akan diberangkatkan dari Surabaya Gubeng jam 2:30 sore dan tiba di Cikampek itu sekitar 1:30. Terminusnya di Pasar Senen. Di Pasar Senen tuh tibanya itu kalau nggak tidak salah menjelang subuh. Kita tiket dulu bentar. Dan di seberang masuk ya, tapi Sri Tanjung. Tujuan akhir stasiun ke Tapang Banyuwangi. Kan di seberang sana tuh ada pintu baru stasiun Surabaya Gubeng yang melayani kelas eksekutif dan juga bisnis. Sedangkan yang ekonomi dia tuh naiknya tuh masuknya ya pintunya di stasiun Surabaya Gubeng yang lama. Oke, sudah masuk di dalam stasiun Surabaya Gubengnya. Sedangkan kereta api Jakartanya udah dilansir. Loko dinas dari Jakarta menggunakan CC 206 1375 pada hari ini. Sedangkan duduk di ekonomi 13 di belakang. Jadi tuh kereta api Jakarta Premium merupakan dari sekian banyak kereta api yang rangkaiannya itu luar biasa ya panjang. Sebelumnya memang gelar terpanjang rangkaian kereta api untuk berpenumpang itu memang Jakarta Premium. Sebelum akhirnya diambil gelarnya oleh kereta api Bumarang yang memiliki relasi Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta Pasar Senen. Ini masih di rangkaian 11. Ini rangkaian 12 ini. Gak apa-apa, bisa background. Dan rangkaian 13 itu dia, rangkaian paling ujung. Jakarta membawa 13 rangkaian kereta kelas ekonomi, sedangkan Bumarang 14 kalau tidak salah. Kurang beruntung banget ternyata dapatnya mundur di 13C. Oh, sebelah sana deng. Yang pertama kita lihat dulu yuk. Di sini ada buat nyimpan botol air, lalu colokan buat charger HP juga ada. Ini buat sampah. Terus kursi juga bisa di-setel di sini nih. Tarik tuasnya, lalu di sini ada lampu baca. Nyala enggak? Nyala. Di atasnya ada bagasi buat nyimpan barang. Lalu ada ini nih. Tirai. Agar tidak kepanasan. Kok susah? Oke, kebuka. Oh, ada CC 206 1351 depo induk Sido Topo. Baru lewat di jalur 6 ya itu.
langsung dibagikan health ticket secara gratis ya, tentu saja. Ada masker dan juga tisu basah. Kereta api Jayakarta merupakan kereta api kelas ekonomi premium yang melayani rute dari Jakarta Pasar Senen menuju ke Surabaya Pasar Turi PP. Kereta api ini pun memiliki rangkaian yang cukup panjang ya, yaitu membawa satu rangkaian kereta makan, satu rangkaian kereta pembangkit, dan juga membawa 13 rangkaian kelas ekonomi premium. Saking panjangnya rangkaian kereta api Jayakarta sendiri, di beberapa stasiun untuk di rangkaian kereta ekonomi 12 dan 13 pun jarang kebagian peron. Dan jika diukur dengan meteran, mungkin panjang kereta api ini itu sekitar 350 meter. Ini adalah WC yang ada di kereta api Jayakarta ekonomi. Kita lihat dulu. Yang pertama, WC-nya WC jongkok. Lalu ada semprotannya, kita lihat. Nyala. Tombol pencetannya nyala. Ini ada air wastafel nyala juga, ada sabunnya juga. Lalu apa lagi di sini? Ada tisu di sini, ada pewangi, lalu yang paling penting ada kaca. Oke, kita pergi ke Jakarta. Tiba di stasiun Madiun pukul 16.56, mengalami keterlambatan sampai 8 menit harusnya di Madiun ini. Kereta api Kertajaya itu tibanya jam 16.48. Untuk ekonomi 13 memakai K3-0-17-9. K3 menandakan kereta dengan kelas ekonomi kosong tanpa penggerak atau mesti ditarik 17 tahun 2017. Berarti ini ekonomi buatan tahun 2017 di nomor urut ke-39. Kapasitas penumpangnya 80 penumpang dalam satu rangkaian. Thank you.
dalam sehari. Kereta api Jayakarta sendiri hanya memiliki keberangkatan sekali dari stasiun Surabaya Pasar Turi, berangkat pada pukul 14.30 dan tiba di Jakarta Pasar Senen pada pukul 03.25 sebagai nomor KA 253, sedangkan keberangkatan dari stasiun Jakarta Pasar Senen berangkat pada pukul 17.10 dan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 06.37 sebagai nomor KA 254. Dan kereta api ini pun memakan waktu kurang lebih sekitar 13 jaman dari Jakarta menuju Surabaya atau sebaliknya. Untuk harganya sendiri mulai dari Rp305.000 sampai dengan Rp430.000 dari Jakarta menuju ke Surabaya atau sebaliknya. Jayakarta sendiri diambil dari nama daerah di Jakarta pada masa Kesultanan Banten. Sedangkan itu, sebelum berganti nama menjadi Kereta Api Jayakarta, kereta ini bernama GBMS Premium atau Gaya Baru Malam Selatan Premium, sebelum akhirnya pada tanggal 28 September 2017 kereta ini menjadi Kereta Api Jayakarta. Oke, tiba di stasiun Solo Balapan di sini Kereta Api Jakarta tiba jam 18.26, berhasil memangkas keterlambatannya di stasiun Solo Balapan. Nanti Kereta Api Jakarta akan diberangkatkan kembali di stasiun Solo Balapan itu jam 18.30. Di sini istirahatnya hanya 5 menit. Tipe bukan istirahat, berhentinya. Sedangkan stasiun Balapan ini sedang melakukan renovasi ya. Contohnya ini yang pertama, saya yang ketika itu pernah kesini juga sekitar beberapa bulan yang lalu. Memang belum selesai juga nih melakukan renovasinya. Terintegritas dengan kereta api KRL Solo Balapan Jogja Palur ya. Di sana ada kereta api komuter lain lintas Palur Jogja. Dia pabriknya buatan Indonesia PT Inka yang berada di Madiun. Sudah tiba dan berhenti di stasiun Lempuyang. Akses untuk keluar stasiun Lempuyangan berada di sebelah kiri arah datangnya kereta api. Dapat di bawah. Tiba di stasiun Lempuyangan di sini tiba jam 19.19, berarti tepat nanti diberangkatkan lagi jam 19.24 di stasiun Lempuyangan. Jakarta masuk di jalur 2 stasiun Lempuyangan. Sedangkan untuk kereta ekonomi nomor 12 dan nomor 13 tidak mendapatkan peron karena terlalu panjang rangkaiannya. Diberangkatkan lagi lewat 19.24 berhenti di Lempuyangan
5 menit. Sedang dilansir kereta api namanya ini ya. Apa nih namanya kereta ini? Pokoknya ada sedang ada lansiran di kereta apa ya? Dan yang lihat dari stasiun Lempuyangan banyak juga ya, lumayan. Mungkin rangkaian kelas ekonomi nomor 13 akan penuh. Tadi mah cuma beberapa orang doang. Mungkin sekarang udah agak banyak. Dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen, diimbau kepada seluruh kereta agar duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera. Hebat Malioboro. Karena sudah waktu jam makan malam, saya akan mencoba fitur sebenarnya udah lama ini, tapi saya belum pernah coba fiturnya, yaitu reska atau restoran kereta api. Yuk kita pesan aja ya. Yang pertama buka aplikasi dari KAI Akses ya. Lalu yang kedua, sebentar, kita pilih ke Railfood. Ini dia Railfood ada ya. Kita pencet saja, lalu muncul kereta api yang sedang kita naiki. Ini kebetulan saya sedang naik kereta api Jakarta dari Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Cikampek. Ini nama saya benar ya, dan juga ini kursinya ternyata terisi secara otomatis. Lalu kita cari menu yang akan kita pilih. Ini baik banget ya, mulai dari makanan berat sampai makanan ringan ada tuh. Air juga ada, kayak teh botol, teh-tehan, kopi-kopian juga ada. Saya pesan popmi aja. Belinya dua karena Mas Paris juga belum makan. Satunya popmi 10.000 ya di sini ya. Jadi total harga 20.000, langsung dipesan saja.
Dan ini dia, kita cek dulu di sini yang pasti total harga 20.000. Oke, saya telah membaca dan setuju terhadap syarat dan ketentuan train mode. Lalu kita coba bayar sekarang. Apakah Anda yakin melanjutkan pemesanan layanan Railfood? Saya mengerti. Bentar. Kita loading. Masih loading. Masih loading. Ini, oh ini udah nih. Nah, ini ada pilihan, ada link aja, ada kris ya. Di sini karena saya pakai link aja, jadi saya akan pakai bayar via link aja. Kebetulan masih ada saldo walaupun tinggal dikit di link aja. Lalu kita pencet di sini di selengkapnya di titik 3, lalu ada kebuka fitur link aja ya. Kita pencet lagi. Oke, sebentar. Sedang menunggu di sini dilihat Lokomart dari Kai Akses, lalu di link aja. Oh, ini saldo saya ternyata. Belasak banget. Lalu ini total harganya 20.000. Total harga 20.000 ya. Ternyata tanpa ongkir luar biasa. Konfirmasi. Oh, ini masukkan PIN Anda sebentar. Transaksi sedang diproses. Cek detail transaksi. Coba kita lihat. Oh, mana? Oh, ini dia. Sudah masuk ya. Bayar Mersan Kai Akses. Seharga 20.000. Tanggal 12 Desember 2022 hari ini. Berarti kita tinggal menunggu. Menunggu makanannya tiba di sini. Biasanya sih dianterin sama petugas reskanya atau restoran kereta apinya. Kita tunggu saja. Tiba di stasiun Kutoarjo, sekarang jam 20.15 menit, cepat 1 menit. Nanti di stasiun Kutoarjo akan diberangkatkan kembali kereta api Jakarta itu pada pukul jam 20.21 menit. Di sini berhenti 5 menit di stasiun Kutoarjo. Nggak terlalu lama. Dan peron untuk rangkaian paling akhir itu rangkaian kereta ekonomi 13, nggak dapat peron karena terlalu panjang. Oh iya, di sini di stasiun Kutoarjo melakukan pengisian air untuk di toiletnya, sedangkan di stasiun Lempuyangan tadi melakukan pergantian masinis, kondektur yang bertugas dan juga para kru yang bertugas. Di Kutoarjo jadi ngisi air doang. Wah, ternyata berhasil. Coba yuk kita buka yuk. Isinya apa? Masih nelpon. Oh ya, sedangkan itu kereta api Jakarta diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Ternyata ini isinya adalah
ini isinya adalah mie, karena kita tadi mesinnya juga mie ya, pop mie. Oke, ternyata berhasil. Gombong Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Tiba di stasiun Gombong di sini tadi jam 20.57, nanti diberangkatkan kembali dari stasiun Gombong jam 21.02. Tidak lama di stasiun Gombong berhentinya. Tiba di Kroya jam 21.26, nanti berangkat lagi di Kroya tuh jam 21.31. Di sini melakukan pengisian air untuk di toiletnya. Lumayan berhenti kurang lebih 5 menit. Atau terbuka. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Tiba di stasiun Purwokerto jam 21.55, nanti diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto jam 22.05. Di sini berhenti lumayan lebih dari 5 menit, soalnya dari tadi berhentinya tuh kebanyakan tuh 5 menit doang. Sekarang lebih dari 5 menit, hampir 8 menit. Ini sedangkan di sebelah kiri ini ada kereta apa ya, jam sekarang ya? Saya kurang tahu nih. Kereta apa ya ini ya, di stasiun Purwokerto. Tunjuk sebut. Sebut tunjuk sudah dilakukan, dibalas dengan semboyan 35. Langsung diberangkatkan kereta api yang ada di jalur 3 ini. Kereta apa ya ini? Nanti kita lihat apa namanya. Saya kurang apa nih. Ternyata kereta api Bima Biru Malam relasi Gambir menuju Surabaya Gubeng. Kita melakukan pengisian air kembali. Terlihat di sana ada tangga. Sepertinya mengisi air toilet yang ada di rangkaian depan aja ya. Wah, luar biasa. Bima bawa KA Priority. Rangkaian Priority. Diberangkatkan lagi kereta api Jakarta.
stasiun Cikampek berada di sebelah kanan dari arah ke Danau Perak. Tetapi pulau juga keselamatan Anda, selama berada di tempat duduk dan tidak membuka pintu-pintu kereta jika kereta api benar-benar berhenti dengan sempurna. Dan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sayang banget nih, selepas stasiun Purwokerto, saya harus menyerah dikarenakan memang kurangnya istirahat. Akhirnya saya pun ketiduran dan akhirnya sampai juga di stasiun tujuan saya, yaitu stasiun Cikampek yang berada di Kabupaten Karawang. Di stasiun Cikampek sendiri, kereta api Jayakarta berhenti cukup lama dikarenakan kereta ini disusul oleh kereta api Gajayana tujuan akhir Gambir. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangannya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.